Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasamu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi dipulihkannya. Shalom Bapak Ibu Saudara, pemirsa TVRI yang diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu lagi dalam pelayanan Mimbar Kristen TVRI. Saya sangat percaya setiap kita yang rindu, setiap kita yang mau dekat dengan Tuhan, kita pasti akan mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Pada hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan judul, Bagi Allah Tidak Ada Yang Mustahil. Firman Tuhan terambil di dalam Markus, pasalnya yang kelima, ayat 25 sampai dengan 29. Izinkan saya membacakan ayat firman Tuhan pada hari ini. Demikian firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita memahami tema dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa penderitaan itu merupakan bagian dari pengalaman hidup setiap manusia. Jadi artinya tidak ada satupun manusia yang tidak mengalami yang namanya penderitaan. Walaupun penderitaannya itu dia mempunyai tingkatan yang berbeda. Ada yang besar, ada yang kecil, ada juga yang ringan, ada juga yang berat. Nah hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan dari seorang tokoh yang luar biasa, yaitu seorang wanita yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ini bukan penyakit yang biasa, Bapak Ibu Saudara pemirsa TVRI. Ini penyakit yang najis. Karena bagi orang Yahudi, penyakit ini dianggap tidak biasa. Oleh karena itu dia ditolak, dia dicemooh, dia disingkirkan, dia dijauhi oleh banyak orang.
Kita akan melihat dari apa yang Tuhan mau nyatakan lewat kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya setiap kita boleh sama-sama diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita tetap ada dalam hadirat Tuhan karena kita percaya Tuhan sedang memesankan sesuatu yang sangat penting buat setiap kita. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita kembali lagi dalam kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya rindu membaca dari kebenaran firman Tuhan di dalam ayat yang ke-26. Dikatakan, ia telah berulang-ulang diobati oleh tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan tekanan dari kebenaran firman Tuhan. Ini kuncinya buat setiap orang yang merindukan sesuatu yang besar terjadi dalam hidupnya. Begitu juga dengan wanita ini yang sudah mengalami sakit pendarahan 12 tahun. Ketika ia mendengar, saya mau katakan lewat kebenaran firman Tuhan, inilah titik balik kehidupan perempuan ini. Dia mendengar dan dia memberikan telinganya untuk sesuatu yang mulia. Wanita ini dia memberikan telinganya untuk hal-hal yang rohani. Karena dia tahu dalam hidup ini hanya ada satu pribadi yang bisa menyembuhkan, Bapak Ibu. Hanya ada satu pribadi yang bisa menolong. Hanya ada satu pribadi yang bisa mengampuni, menebus hidupnya. Bayangkan dari nat firman Tuhan, dia sudah kemana-mana, dia sudah ke tabib, dia mungkin habiskan semuanya, sudah tidak ada lagi pengharapannya kepada Tuhan. Tetapi ketika dia mendengar Yesus hadir di tempat itu, maka dia mengalami waktu kairos, waktu yang memang Tuhan berikan sangat spesial bagi wanita ini. Dia percaya Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Yesus adalah tabib di atas segala tabib. Saya mengingat kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 3 katakan, Tuhan yang mengampuni segala kesalahanmu. Apapun kesalahan kita, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita enggak pernah cerita kepada orang lain, mungkin kita tidak pernah bercerita mungkin kepada pasangan kita sekalipun, tetapi firman Tuhan katakan dalam Mazmur 103 ayat 3, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Bapak Ibu Saudara, nats ini bukan saja berbicara tentang sakit kita secara fisik, tetapi ini juga bisa berbicara kesulitan kita, tantangan hidup kita, mungkin di ambang-ambang masalah dalam pekerjaan, ada hal-hal yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi hari ini pesan firman Tuhan buat setiap kita. Vonis apapun yang dokter sudah sampaikan kepadamu, kepada setiap kita yang mengalami kelemahan tubuh. Firman Tuhan katakan, bilur-bilur Tuhan yang tercurah di kayu salib, itulah yang akan menyembuhkan segala penyakit kita. Petrus, ada satu contoh dalam kebenaran firman Tuhan. Petrus ketika awal-awal dia mengikut Tuhan, dia bisa mengalami keadaan supranatural. Dia bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika Petrus menyerahkan telinganya
kepada suara-suara yang di luar sana, akhirnya dia tenggelam. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita semasa kita hidup, ada penyakit, ada tantangan, ada persoalan, ada masalah, ada keluarga yang retak mungkin. Saudara, Bapak, Ibu, Permisa, TVRI, mungkin kita sedang bergumul studi anak tahun ini kemana dan sebagainya. Bisnis, usaha, pekerjaan, doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Tetapi poin pertama lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini, tangkap Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita berikan telinga kita untuk mendengar suara Tuhan. Hanya suara Tuhan. Dia bisa menjamin hidup kita karena dia yang menentukan, yang menciptakan kita. Jangan hal-hal yang lain. Kita mungkin bisa kecewa, Bapak, Ibu, menanggapi segala sesuatu yang tidak menentu. Tetapi bagian yang pertama yang saya mau share lewat kebenaran firman Tuhan. Wanita ini, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia menyerahkan telinganya untuk sesuatu yang baik yang dia dengar untuk masa depan kehidupannya. Ini hal yang pertama. Saya masuk hal yang kedua, yaitu berbicara tentang iman. Setelah ia mendengar ada Yesus, firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-27, ia melangkah. Bapak, Ibu, Saudara, iman itu adalah kata kunci untuk kesembuhan secara fisik. Iman akan menarik kuasa Tuhan dari sorga ke bumi. Iman tanpa perbuatan, firman Tuhan katakan, hakikatnya mati. Tanpa iman, tidak mungkin ada orang berkenan kepada Allah. Izinkan saya membaca dalam firman Tuhan ayat 28-29. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dan ayat 29 katakan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus itu tahu kelemahan kita, Bapak, Ibu. Tuhan tahu desahan kita, Tuhan tahu kemurungan kita, Tuhan tahu penderitaan kita, karena dia Allah Immanuel. Dia sudah ada dulu, sekarang bahkan selamanya, pribadi Tuhan, pribadi yang dahsyat dan ajaib. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini kekuatan dari firman Tuhan. Hari ini saya mau bacakan kebenaran firman Tuhan supaya kita tetap semangat, pantang menyerah. Kita tahu bahwa di tengah situasi yang tidak menentu ada kuasa Tuhan. Mazmur 121 ayat 1-8, saya baca dengan cepat ya Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan penjaga Israel, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Amin. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Wow. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaanmu. Dia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Saya sangat-sangat percaya ketika Tuhan berfirman, ketika Tuhan berjanji, maka Tuhan akan menggenapi janjinya. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, tidak peduli apa cemoohan orang. Mungkin wanita ini sudah dibuli. Bayangin Bapak, Ibu, Saudara, 12 tahun. Ini penyakit yang bukan biasa. Tapi saya menangkap lewat kebenaran firman Tuhan, wanita ini wanita yang sangat spesial. Dari sekian banyak orang, Tuhan tertuju matanya hanya kepada satu wanita ini. Sehingga Tuhan berkata dalam nats ini, teguhkan hatimu wanita. Atau mungkin bisa disebut ibu. Teguhkan hatimu ibu. Imanmu menyelamatkan engkau. Maka firman Tuhan katakan seketika itu juga. Berhentilah pendarahannya dan ia sembuh. Ini hal yang luar biasa. Saya masuk poin yang ketiga dari kebenaran firman Tuhan. Terjadi keselamatan. Ayat yang ke-34, Bapak Ibu perhatikan dari kebenaran firman Tuhan. Maka kata
Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saya mau katakan lewat kebenaran firman Tuhan ini, pribadi Tuhan bukan saja bisa menyembuhkan, sanggup menyembuhkan segala penyakit, tapi dia memberikan keselamatan kekal. Yohanes 3 ayat 16, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini kabar baik bagi kita. Tangkap kebenaran firman Tuhan. Saya sangat percaya dimanapun Bapak Ibu berada, dalam situasi apapun, mungkin engkau mengalami kesesakan, tetapi ketika engkau buka hati, buka telinga, buka seluruh kehidupanmu, engkau mau akui di hadapan Tuhan, saya sangat percaya ini kabar baik buat setiap kita, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetap ada dalam hadirat Tuhan, karena saya percaya Tuhan sedang intervensi hidup kita. Ada covering Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Kita akan lanjutkan pada kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar selanjutnya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita kembali lagi bertemu dalam kesempatan yang luar biasa pada hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita mau mendengar kabar baik dari Tuhan, kabar baik dari Allah yang senantiasa memberikan sesuatu yang besar bagi setiap kita. Tahukah Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan, rancangan Allah itu bukan rancangan kecelakaan. Tetapi Allah berkata, Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, masa depan yang gilang gemilang bagi setiap kita yang sungguh-sungguh percaya akan kekuatan firman Tuhan. Allah tidak pernah menghendaki umatnya terpuruk, bahkan hancur, bahkan hidupnya enggak jelas, mungkin frustasi, mungkin tidak ada pengharapan. Tetapi Tuhan mau lewat kebenaran firman Tuhan ini, yuk mari setiap kita bangkitkan iman kita dan kita menjadi pemenang dalam setiap persoalan kehidupan kita. Ada firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tidak melebihi, Bapak Ibu Saudara. Kadangkala orang sudah mulai berpikir, aduh besar banget sih, kok aku beda dengan orang itu? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Firman Tuhan berkata 1 Korintus 10 ayat 13, pada waktu kamu dicobai, Ia Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Mari Bapak Ibu Saudara, pemirsa TVRI yang dikasihi oleh Tuhan, ketika masalah tiba-tiba seperti arus deras yang tiba-tiba datang menghadang kita, Tuhan mengingatkan lewat kebenaran firman Tuhan, kita tidak boleh ambil jalan pintas. Ya, saya bisa katakan jalan pintas itu banyak, ke dukun atau mengandalkan kekuatan-kekuatan okultisme dan sebagainya. Kita enggak boleh cari kambing hitam, kita enggak boleh persalahkan pasangan kita, persalahkan keluarga kita, persalahkan orang lain. Bahkan kalau orang percaya dia persalahkan gereja, tapi terlebih fatal lagi dia persalahkan Tuhan. Tetapi kita belajar dari wanita ini, dia memiliki mental pemenang. Dan dia terus berjuang dalam situasi apapun. Di akhir kebenaran firman Tuhan, saya mau menyimpulkan 3 kebenaran firman Tuhan yang boleh kita tangkap.
kita belajar sama-sama. Saya pun belajar lewat wanita yang luar biasa ini, yang mengalami 12 tahun pendarahan yang pertama. Berilah telingamu, berilah telinga kita untuk sesuatu yang benar, bukan dari kata-kata dunia, tetapi dari kebenaran Allah. Ini kuncinya. Yang kedua, dia melangkah dengan iman. Dia percaya tanpa ragu, sehingga dia bisa berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Pasti sembuh, Bapak Ibu. Itulah iman. Saya duduk di sini, saya enggak pernah lihat kanan-kiri, karena saya percaya kursi ini aman untuk menjaga tubuh saya. Itulah iman, itulah gambaran iman. Yang ketiga, terjadi keselamatan dari Tuhan. Wanita ini bukan saja sembuh, Bapak Ibu, secara jasmani, tetapi dia mengalami kesembuhan rohani. Dia mengalami keselamatan. Dia mengalami keselamatan yang besar yang Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya mari kita buka hati kepada Tuhan, Allah sumber segalanya. Saudara mengalami apapun, firman Tuhan katakan kita datang, kita bisa curhat, kita bisa buka hati dan kita lihat ada kuasa Tuhan yang bekerja di saat-saat kita merindukan hadirat-Nya. Mari kita terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan dan kita percaya inilah waktunya. Kita bisa katakan, yes Tuhan, ini waktunya bagi saya, bagi keluarga saya, bagi bisnis saya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa di sorga, kami percaya Tuhan, setiap kami berharga di mata Tuhan. Engkau memperhitungkan semuanya. Mungkin ada persoalan sulit yang belum terselesaikan. Tetapi kami belajar dari wanita yang luar biasa ini. 12 tahun mengalami pendarahan. Dia mungkin mengalami kesesakan. Dia dicemooh, dia mengalami tekanan. Tetapi dia tidak pernah pantang, tidak pernah menyerah Tuhan. Kami mau berdoa biarlah setiap kami, kami berikan hati kami, telinga kami hanya kepada perkataan Tuhan. Sehingga iman kami dibangkitkan. Kami mau sungguh-sungguh percaya akan kuasa Tuhan. Dan kami percaya janji Tuhan sudah kami terima pada hari ini. Terjadi keselamatan, bukan saja fisik kami disembuhkan. Tetapi kami mengalami pemulihan, keselamatan, pembebasan dari Tuhan. Terima kasih, kami percaya semuanya karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini hidup kami, kami serahkan sepenuhnya kepada-Mu. Diberkatilah setiap pemirsa, diberkatilah setiap keluarga, diberkati siapa saja yang sudah mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kemurahan Tuhan yang ajaib. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya sangat percaya setiap kita pasti menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib
ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata.